Kabupaten Kepulauan Sitaro memiliki luas wilayah 3.066,95 km persegi dengan komposisi daratan sebesar 9% atau 275,9 km persegi. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Sitaro pada tahun 2021 sebanyak 72.135 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan, 10 kelurahan, dan 83 desa. Indikator capaian pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita tercatat dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan pada angka 4,43%. Sementara tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan jumlah pengangguran TPT hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 3,39% dan jumlah pengangguran sebanyak 1.150. Dalam data, kemiskinan di Kabupaten Sitaro hingga tahun 2021 berada pada angka 8,94%. Indeks pembangunan manusia hingga tahun 2021 berada pada posisi 68,05. Rata-rata lama sekolah berada pada angka 9,03. Harapan lama sekolah 11,86 dan umur harapan hidup pada angka 70,87. Indeks ketimpangan atau Gini rasio berada pada kategori rendah hingga tahun 2021 pada posisi 0,34. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro memiliki program unggulan daerah, yaitu peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan industri kecil menengah atau UMKM. Sementara peningkatan UMKM lewat produksi minyak goreng lokal sebagai upaya untuk menjaga stok minyak goreng melalui pemberian alat pengolahan kopra kepada UMKM dan pelaku IKM. Sebagai Kabupaten Kepulauan, pemerintah Sitaro gencar mengurangi ketergantungan kebutuhan pangan dari luar daerah dan berupaya meningkatkan hasil tanaman hortikultura dan pangan. Hal ini dilakukan untuk menekan inflasi pada komunitas cabai rawit dan tomat. Pembukaan lahan pangan yang sudah terintegrasi dengan akses jalan dan pasar diharapkan dapat menyediakan kebutuhan pangan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Halo masyarakat se-Kabupaten Kepulauan Siau Tegnandang Biaro. Saya Bupati Evangelian Sasingen mengajak seluruh masyarakat, ayo kita sama-sama galakan Gesit Nanam, gerakan Sitaro Menanam, untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sitaro hebat, mari jo ka Sitaro.